Iya, kita bikin video jual batu bacan lagi bosku ya. Jadi seperti ini ya, contoh batu bacannya kita sudah bisa lihat ya. Ya, jadi ini yang saya jual ini ada 12 nomor batu. Ya, saya ulangi kembali ya. Jadi yang saya jual ini ada 12 nomor batu. Jadi sebelum saya melanjutkan videonya nih, buat yang baru menonton video-video Atenta SB Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komen di setiap video-video Atenta SB Channel yang Anda sukai. Like and subscribe Atenta SB Channel. Ya, jadi video akan kita lanjutkan bosku ya. Jadi ini akan saya perjelaskan dulu bosku ya. Yang saya jual ini ada 12 nomor batu ya. Ini akan saya beri tunjuk dulu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6 ya. Ini nomor 7, ini nomor 8, ini nomor 9, ini nomor 10, ini nomor 11, ini nomor 12 ya. Jadi ada 12 nomor batu yang saya jual ya. Kalau untuk yang di bagian belakang ini buat pajangan aja gitu ya. Karena kan biar nggak kosong mejanya ya. Jadi saya isi stok-stok bahan aja gitu ya. Kalau ini kosong kan kurang menarik ya pemandangannya gitu ya. Jadi yang saya jual ini ada 12 nomor batu gitu ya. Kalau kita nanti bikin banyak nomor agak repot juga ya, kebanyakan gitu ya. Videonya nanti terlalu lama ya. Jadi sedikit-sedikit aja ya, 12 batu gitu ya. Nanti ya berikutnya untuk beberapa hari ke depan ya mungkin nanti akan saya buat video lagi gitu ya. Tapi saat ini 12 nomor batu aja yang saya jual ya. Nah, ini harganya bosku ya. Ini untuk yang barisan depan ya, ini kan ada baris dua baris ya. Untuk yang barisan ini nomor 1 sampai nomor 6 ya, ini harganya 250.000 bosku ya. Untuk harganya per nomor batu ya, nomor 1 harga 250.000, nomor 2 harga 250.000, nomor 3 harga 250.000 sampai nomor 6 ya. Ini ya, kalau untuk yang nomor 7 ini, 7 sampai 12 ini harganya 350.000. Nomor 7 harga 350.000, nomor 8 harga 350.000, nomor 9 harga 350.000, nomor 10 harga 350.000, nomor 11 harga 350.000, nomor 12 harga 350.000 ya. Jadi ada 12 nomor batu ya, untuk harganya 250.000 sampai 350.000 gitu ya untuk per nomor batunya. Nah, nanti kalau bosku ada yang tertarik dan berminat ya, disebutkan ya yang nomor berapa yang bosku tertarik dan minati ya. Lalu hubungi nomor WA saya 0857-8199-5551. Dan jangan lupa juga ya untuk di-share videonya, dibagikan ke WA saya kalau bosku ingin membeli gitu ya. Jadi supaya saya paham gitu ya, yang mana yang bosku tertarik ya, yang ingin dibeli gitu ya. Oke ya, jadi langsung saja akan saya videokan dari yang nomor 1 ya. Ya, di sini juga saya ini sudah menyiapkan plastik ya. Nanti setelah memvideokan saya bungkus ke dalam plastik ya. Yang sudah berisi nomor-nomor ya. Ya, jadi langsung saja ya. Ini nomor 1 ya. Ini ada 3 ya batunya. Ini batu-batu jelas semua bosku ya. Batu-batu jelas gitu ya. Nih, kita taruh dulu nih plastik nomor 1 ya. Nih. Ini ya. Ini batu-batu jelas semua bosku ya. Nih, perhatikan. Ini saya perdekat ya, supaya bosku bisa melihat dengan sangat jelas. Ini batu-batu jelas semua bosku. Daging bosku ya, daging batunya. Ajib ini bosku. Ini daging, atasnya daging. Daging sudah jelas ya tuh, samping sini daging. Lumayan bosku nih. Ah, kalau bentuknya bosku. Jadi ini bosku, nih begini. Potong begini ya. Di sini bisa jadi ukuran kecil. Ya beginilah, terserah ya bosku mau bikin leontin juga bagus juga sih, tinggal di apa dihalusin aja gitu. Ya bosku nilai sendiri ya. Karena saya kan cuma jualan gitu ya. Cuma menjelaskan sedikit saja. Selanjutnya bosku yang punya penilaian sendiri ya. Karena biasanya para penghobi batu sudah ngerti lah gitu ya. Cara mengolahnya gitu ya. Nih, ini daging bosku ya. Ajib ini. Coklat nih bosku, nih coklat. Tuh ya, ajib ya. Ajib ini. Kalau yang paham, paham gitu ya. Itu bagus ini ya. Cuman kan agak kecil ya. Ya namanya juga murah. Nih ya.
Nah, ini masih satu bahan sama yang itu, bosku. Nah, ini coklatnya, bosku. Satu bahan. Karena kan tadinya bahannya agak gede ya. Ini ibaratnya ya bagian apa ya, pucuk-pucuknya lah gitu ya. Tapi ini batu jelas, bosku ya. Ini daging. Ajib ini, ini daging. Jadi ini, bosku. Bentuk jadi nih. Nih. Buat estimasi aja. Nih. Jadi ini, bosku. Ajib. Nih. Ya, tuh, senterannya enak ya. Coklat ini, bosku. Ya, nih. Kalau di sini kan kulit, ini kulit, bosku. Ini dagingnya. Pokoknya jadi ini bisa olah, bosku ya. Batu-batu bagus ini. Cuman kan kecil aja. Nah, ini. Ini juga bisa dibentuk nih, ini daging, bosku. Nah. Daging. Nih. Begini lumayan, bosku nih. Nah. Lumayan. Jadi ini masih satu bahan sama yang tadi ya. Coklat, bosku ya. Batu-batu bagus. Cuman kan kecil. Ya harga menyesuaikan ya. Kalau gede nggak bakalan dapat, bosku. Karena batu bacan tuh mahal. Bener. Ya ini untuk yang nomor satu ya. Mahal modalnya. Ini pun sebenarnya ya jual murah itu karena ini aja pucuk-pucuknya. Kalau yang gedenya itu kan jutaan, bosku. Saya beli waktu itu, bosku. Tapi sudah saya bentuk. Sudah laku, dibeli orang. Saya bentuk, saya naikin ring, udah laku. Yang gedenya. Nah, gitu ya. Ini yang nomor dua nih, bosku. Ini nomor dua ya. Ini nomor dua ya. Ini nomor dua nih. Ini juga batu-batu jelas nih, bosku ya. Nih. Ini daging, bosku. Ini saya perdekat ya. Supaya bosku bisa melihat dengan sangat jelas. Ini daging, bosku. Oh. Daging ya. Ini begini. Nih, perkiraan saya nih. Gini, lumayan, bosku. Oh. Ini daging. Ini keadaan batu kering ya. Kering ya. Nih. Perhatikan video, bosku. Nih. Nih ya. Coklat ini, bosku. Ya, nih. Batu-batu jelas langsung ntar ya. Berdekat, supaya bosku bisa ngeliat ya. Ini, bosku. Centerannya. Tadi keterangan, bosku ya. Coklat ini, bosku. Ini dagingnya. Bagian atas ya. Batu-batu bisa diolah semua, bosku ya. Nah, lumayan. Harga murah ya. Nah, ini satu lagi, bosku. Nah, ini udah jelas, bosku. Nih. Dagingnya. Nah. Daging, bosku. Tuh, lumayan. Jadi ini, bosku. Coklat ini, bosku. Coklat ini. Batu-batu jelas semuanya. Coklat ya. Coklat ini. Ini ya. Gitu ya. Ini untuk yang nomor dua, bosku ya. Nomor dua ya. Perhatikan videonya, bosku. Ini keadaan batu kering ya. Kering tanpa air ya. Ya, ini untuk nomor dua ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Bosku ya, nomor tiga ya. Ini nomor tiga. Ini bosku. Ini dua ya. Batunya dua ya. Nih, kita taruh ini dulu nih, plastik ya. Batu-batu jelas ini, bosku ya. Ini bosku, perhatikan, bosku.
Daging ini bosku. Ya, saya perekat ya. Biar bosku bisa melihat. Tuh. Daging ini bosku, tinggal bentuk aja nih. Bentuk begini bosku. Lumayan bosku tuh. Ya, ini kan agak begini ya, ini potong ini. Yang diambil bagian sini bosku. Dapat ini tuh. Lumayan nih. Ya bosku nilai ya. Nih. Ada kena keringat nih, tangan saya keringat tuh. Dikasih air, jelas ya. Tuh. Batu-batu jelas ya bosku, cuman kan kecil ya, ya sesuai harga lah ya, tapi bisa diolah nih bosku ya. Ya nih satu lagi nih bosku. Nah ini ya, ini batu jelas bosku nih bagian bawahnya. Jangan lihat kecilnya bosku, tapi batunya batu jelas ya, batu kualitas gitu ya. Nih buat perkiraan aja nih, begini. Ini kan nanti begini ya, lumayan bosku. Ini kan apa namanya ya, dibersihin lagi nanti dipola gitu ya. Ini cuma selapis aja nih bosku, selembar kertas lah gitu ibaratnya. Daging udah jelas nih bawahnya. Ini juga apa namanya, sisa-sisa potongan ini, sompel-sompelan lah gitu ya. Batu-batu bagus, kaca ini bosku. Batu jelas ini, bisa olah ya. Ya ini untuk yang nomor 3 ya, kita bungkus dulu ya. Batu kualitas ini bosku. Jadi ini jadi dibentuk nih, jadi dua nih, satu-satu ya, karena isinya dua-duanya bisa dibentuk. Ya kita lanjutkan lagi ya, memvideokan yang nomor 4 ya. Empat ya, perhatikan video bosku ya. Ini bosku, ini saya perekat ya. Ini daging bosku, daging ini ya. Gini ya. Ini daging bawahnya nih, daging dalam dagingnya kayak begini. Kalau ini kan ini patah alam kayak gini. Nih, lumayan bosku. Nih. Ya, sekalian buat ini ya. Buat apa namanya? Perbandingan gitu ya. Ini tangan saya kan gede nih ya. Ya kalau yang tangannya kecil mungkin ya lumayan lah. Ini kan jari-jari saya gede. Nah, seorangnya agak gemuk gitu ya. Kalau dulu sih kurus, cuman kan ya namanya umur mungkin gitu ya, bertambah umur, bertambah banyak makan jadi gemuk, jadinya gede badannya kan. Kalau dulu kurus, kalau yang kurus-kurus ini segini udah lumayan untuk cincin gitu ya, pakai cincin. Kecuali orang yang gemuk ya kurang gede gitu. Tapi ya lumayan lah kalau menurut saya. Jadi manis gitu kelihatannya. Kalau terlalu gede juga ya, ya bagus juga sih. Tergantung yang hobi. Ada yang suka hobinya gede, ada yang suka hobinya sedang-sedang, diem-diem kantoran gitu ya kan. Nah ini ya. Ini dagingnya bos. Ini saya perekat nih. Nah, nih daging. Mas, ada kulitnya bos. Coklat ini bos. Coklatnya. Ntar saya matikan lampu blit. Kalau terlalu terang gak jelas bosku. Ya ini juga masih ada kulitnya sih. Pokoknya ini kan cuma ngambil sentran-sentrannya aja bosku. Nah, ini kulitnya. Kulit, ini kulitnya. Kalau ada kulit begini gak begitu jelas ya. Tapi ini tuh. Ini dagingnya bosku nih. Begini nih. Fisiknya perhatikan ya. Nih.
Perhatikan ya. Ini. Oh. Ini namanya patalam musuh. Ini patalam. Bantung dah ini musuh. Lumayan. Untuk itu jelas ya. Ya ini untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4. Lumayan bosku. Kita jual cepat aja. Siapa cepat dia dapat. Kalau yang tahu batu bacan bosku ya. Kalau yang tahu harga batu bacan ini udah murah bosku. Benar. Kebanyakan itu pedagang yang ngerti batu ya. Harga batu tuh pedagang. Karena kalau ya pemakai kan kurang paham gitu ya, modalnya berapa gitu ya. Kalau batu bacan yang mahal bosku. Benar. Ini nomor 5 bosku ya. Nomor 5 nih. Batu bacan mahal bosku. Nih bosku. Nih. Ini kulit bosku ini bekas tokian. Tapi ya lumayan nih bosku nih. Ah, nih. Tuh. Kan begini. Ini bagian sini agak gemuk nih. Dapat begini nih. Ah, begini. Ah. Lumayan bosku ya, dapat ini. Oh, diolah nih, dibentuk ya. Bermati dibentuk ya, diolah tuh dibentuk. Ya. Lihat nih, bisa perdekat ya. Ah, biar bosku bisa melihat itu. Ini nih bosku. Nih empat alam ini kulit. Sentralnya enak nih. Ini bisa diolah bosku ya, bisa diolah ya. Ini satu lagi bosku. Ini daging bos, ini daging ya, ini daging, ini daging empat alam. Nah begini lumayan bosku, lumayan nih batu-batu jelas ya. Ya bosku nilai sendiri lah ya, yang gak usah terlalu dengerin omongan saya, bosku nilai. Biasanya kalau pemain batu tuh gitu, dilihat aja dia sudah paham ini batu bagus atau batu jelek, dia udah tahu. Biasanya seperti itu, yang gak usah mesti saya yang menilai ya, pemain batu, penghobi batu tentu udah paham lah gitu ya, nggak perlu dijelasin, jadi dia bisa melihat. Kecuali dia pemula belum ngerti batu ya, dia nggak tahu batu gitu ya kan. Kalau yang hobi batu itu udah pasti ngerti, video kan begini juga udah tahu gitu ya. Ya batu ini batu gimana gitu ya, batu lumayan lah gitu ya, udah gitu harganya murah lagi. Benar. Satu bacan bosku mahal bosku. Ini kayak yang gini nih kotak-kotakan ya. Ini 1 kilo bisa 30 juta bosku. Yang kotak-kotakan begini. Yang udah saya potong. Ini mohon maaf nih sampel ya. Kayak gini. Ini jadi ini ya. Ini masih nomor 5, tenang, ini kan jadi karena ngomong. Kalau model kayak gini mahal bosku. Benar. Ya, kita lanjutkan lagi nomor 6 ya. Nomor 6. Ya. Nomor 6. Ya, ini perhatikan videonya bosku ya. Nih. Ini daging bosku. Perhatikan ya. Ini saya perdekat. Ah, biar bosku bisa melihat. Coklat nih bosku. Kurang dekat gak? Ah. Daging. Ini daging ya. Ini daging. Daging. Ini daging. Kulit. Jadi begini bosku, nih lumayan bosku, gini lah ya, lumayan kan, lumayan banget kalau menurut saya. Ya bosku nilai sendiri nih kulit, wah lumayan nih kalau bentuk nih bosku, lumayan, begini ya, bentar, lumayan banget. Gitu ya, udah murah ya kan. Lumayan. Bisa olah lah ya, bisa diolah gitu maksudnya daging gitu ya, bisa olah ini ya. Pemain batu tentu paham lah ya, nggak usah dijelasin. Lumayan nih jadi bosku nih, nih buat perbandingan ya kan.
Udah daging semuanya, daging. Kulit cuma ini ujung doang. Ini lumayan bosku. Lumayan banget. Ya bosku nilai lah ya. Nilai sendiri ya. Gak usah didengerin apa kata saya bosku. Saya kan cuma ini biar apa namanya video itu ada suara-suara ya. Balik lagi bosku yang menilai gitu ya. Karena kan ya penonton lah yang nilai gitu ya kan. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena di sini kelihatan di layar video gitu ya. Karena kan memvideokannya pakai kamera ya, ada gambarnya gitu. Jadi kelihatan. Ya itu untuk nomor 6 ya. Ini akan saya ulang kembali ya, nomor 1 sampai nomor 6 harganya 250.000 ya. Sekarang kita akan melanjutkan memvideokan yang nomor 7 ya. Barisan ke belakang ya. Ini nomor 7 sampai 12 harganya 350.000. Ya, kita videokan ya nih. Nomor 7. Nah, bosku. Ini daging, bosku. Dagingnya udah dibuka-bukain. Nah, di sini ada kembang ya. Daging. Ya, bosku nilai ya, ini seperdekat nih. Biar bosku bisa menelitinya lah ya. Jadi videonya tuh nggak ada diumpet-umpetin, bosku. Apa adanya. Ini daging semua udah jelas nih bosku. Daging semua nih. Tadinya kan kulit, ini kan tertutup kulit nih. Ban tunggal ini bosku, ban tunggal. Ini udah buka mana saya nih. Di apa? Di kupas kulitnya digetok. Udah terkupas ya. Ini katalam kulit. Ini masuk katalam lah gitu kulit lah gitu ya. Ini daging, daging. Jadi udah sangat jelas nih bosku ya. Dagingnya itu udah jelas. Nih. Oh gitu ya. Ini akan saya ini dulu. Karena terang di sini bosku. Kalau terlalu terang nyenter itu repot. Ini ya. Ya bosku nilai ya. Ini daging yang saya senter ini di bagian-bagian daging ya. Ini ya. Nih kalau dari bagian nih katalam nih kulit nih kayak gini ya. Ini ya. Gede ini bosku, bosku ya. Nih kalau di ibarat di jari tuh jumbo nih bosku. Gini ya, ini nomor 7 ya, kita langsung masukin. Nomor 7. Kita lanjutkan lagi memvideokan nomor 8, bosku. Sebentar ya. Nomor 8. Nomor 8. Ya, ini mohon maaf nih, bosku. Saya agak ini agak mau bersin. Karena istri nih lagi masak itu sambal. Saya bikin video kan dekat nggak jauh dari kompor, jadi agak ini hidungnya tuh kayak apa ya, kayak gremet-gremet lah gitu ya, karena sambal itu kan kalau digoreng deh ini dia membuat aroma yang ini kurang sedap. Nah kalau di hidung tuh dicium kayak mau ini mau bersin. Nah ini begini bosku ya, nih ini daging sudah jelas bosku ya, ini daging bosku coklatnya. Bahannya nih bosku, ini kulit, ini udah dibuka nih daging, ini udah dibuka daging. Nah ini daging, jadi nih bisa jadi dua nih bosku, bagi dua gini. Udah gede. Nih sebelahnya lagi. Jadi dua nih. Begini, kita jual murah-murah saja, siapa cepat dia dapat ya. Ya coklat nih bosku. Sebentar, kita matikan dulu lampu LED karena terlalu ini terang di sini, terang bosku. Gini, ini coklat bosku. Sebentar saya kasih air dikit ya. Kalau nggak kasih air mungkin bosku melihatnya kurang jelas ya. Nih.
Nih, saya terangin dulu. Tuh, coklat ini, bosku. Ya, ini saya basahin ya. Tadi kan semua batu kering. Nggak, maksudnya biar bosku bisa melihat dagingnya. Gini ya. Gitu ya. Kasih enter lagi. Ini ya. Ini deh. Coklat, ini namanya coklat batang, bosku. Coklat batang. Ini ya. Nih. Bagian daging bawah nih. Tuh. Ini ya. Ini ya. Gitu ya. Ya, ini untuk nomor 8. Ya, ini agak bersin saya, bosku, hidungnya. Ini masak sambal. Iya, ini lagi masak sambal, kita bikin video, bosku, jual batu. Itu apa namanya? Aroma sambal digoreng kayak mau acim kayak gitu. Nah, ini nomor 9, bosku, ya. Ya, begitulah, bosku. Namanya juga kehidupan ya. Harus butuh makan. Jadi masak-masak sayur gitu kan, habis itu buat makan gitu, bosku ya. Nih. Oh, ini akan saya perjelaskan, bosku. Ini coklat, bosku. Fisiknya begini, bosku, nih. 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 Dalam. Di bawah ada hitam, tapi tidak dalam ya. Nih. Hitamnya segini. Saya kasih air dulu dah. Kalau kering nggak begitu jelas, bosku. Ini ada hitam, bosku, nih. Tapi hitamnya nggak dalam. Nah, dia begini. Ah, ke sini. Oh, di sini dapat nih. Ah, gini. Ini satu cincin, sini dua coklat, tapi bawahnya ada hitam ya, atas coklat. Nih, karena udah dibuka kulitnya. Satu jelas ini ya, udah di pas-pasin kulitnya. Di toki, namanya di toki itu, bosku. Nih, kita perdekat ya gambar ya. Ah, biar jelas, bosku. Nih, enterannya. Ya. Coklat ini, bosku. Coklat ini. Pinggiran patah alam. Dari pinggiran patah alam gini. Nah, ini kelilingnya. Ini ya. Ya, estimasi apa estimasi gitu ya. Estimasi ini dua mata cincin ya. Cuman kalau yang sebelah sini ini coklat, ini hitam ya. Kalau yang sebelah sini ini agak biru nih. Tuh, ini biru ya. Ini kan sedikit ada hitam sih, tapi tipis ini. Karena ini daging atas sudah dibuka nih ya. Nah, atas-atas sampingnya udah kelihatan. Ya beginilah ya. Nih, satu mata gede, bosku. Nih, bagian sini lagi satu mata. Lumayan. Ya, ini untuk nomor 9, bosku ya. Dimasak ini, bosku. Bersin-bersin, bosku. Saya mau bersin ini ngomongnya. Masak sambal nih, bosku. Biar bosku lihat dah. Kalian kenalan, bosku. Saya tuh. Kalau saya mana, bosku ya. Ini masih nomor 9 ya. Tenang, nanti kita lanjutkan nomor 10. Nih. Begini, bosku. Jadi, tenang. Kita lanjutkan nih. Lagi masak, bosku. Oh. Gitu, bosku. Ini saya begini nih. Dagang, bosku. Ada dagang juga. Toko, bosku. Gitu ya. Kalian ini kamera berjalan ini. Tapi lanjut, bosku. Lanjut. Tenang. Kita lanjutkan lagi. Ini, bosku, ya. Ya, ini masak ini sambal. Aduh, bikin video gini kayak mau bersin gitu. Cuman gimana ya. Bikin video. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 10 nih. Nomor 10 nih ya. Nomor 10 ya. Batunya ada dua. Mau bersin, bosku. Nih. Batu jelas ya. Nih. Ah, mohon maaf, bosku ya.
akhirnya keluar juga nih mesinnya. Karena ini lagi masak sambal bosku. Kan tadi bosku udah melihat kan. Nah kompor. Ya ini daging bosku ya. Daging. Ini daging. Daging udah jelas. Gede. Ah. Bisa jadi dua nih bentuknya. Bagi gini. Oh nih. Potongnya. Sebelah sini gak bisa diolah ya. Nah. Di sini ada hitam bosku ya, ada hitam ya. Di bawah ini coklat. Perhatikan ya, ini daging bawah nih. Sini hitam. Tapi bisa diolah nih bosku. Nah. Itu jelas juga nih. Ya. Ini ya, ini hitamnya juga hitam daging bosku. Memang begitu batu bacan. Kalau saya perhatiin tuh dari hitam nanti coklat, gitu. Pasti ada hitam batu bacan nih. Hitam terus coklat. Ya mungkin dari hitam ini kali nama-nama dari coklat kali gitu ya. Atau juga. Nah, ini tadi ya nomor 10. Ini ada lagi nih bosku. Nah, ini coklat bosku. Nih dagingnya udah jelas. Nih saya perlekat nih. Ini daging bosku ya, ini daging. Sini kata alam nih. Ini bagian ini udah dibuka nih dagingnya, coklat. Jadi nih bosku. Jadi nih ya. Batu bisa olah semua ya. Tuh saya perlekat ya. Coklat nih. Coklat, ini udah dibuka jadi begini fisiknya. Tadinya kan dia nutup ya, ini udah dibuka nih daging. Nih, kalau buat perbandingan cincin ya, nih. Wah, lumayan bosku. Nah ini kan telunjuk saya ini gede ini bosku. Ini gede nih. Ini kan ujungnya nggak usah saya ini nah, karena kalau ngebentuk itu kan begini bosku. Nah yang kita lihat yang begininya aja. Kalau semua dari ujungnya ya panjang, begini, ya kan? Ya kita videoin bosku ya, ini daging udah jelas nih bosku. Nih, perhatikan. Ini, nih bagian atas ini yang sudah saya buka nih. Coklat ini bosku. Nih, coklat ini. Ya, coklat nih dagingnya. Gitu ya, ya ini nomor 10 ya. Ya kita main cepat aja memvideokannya ya. Karena ini ada masakan ini sambal bosku. Jadi hidungnya itu kurang sedap nyiumnya ya. Nyium sambal, maunya bersin. Iya. Kita lanjutkan lagi memvideokan yang nomor 11 ya. Nomor 11 bosku. Nih nomor 11. Ya perhatikan ya. Nah ini coklatnya ini batu jelas nih. Ah dua biji nih bosku. Nah ya. Perhatikan ya. Kita videoin satu-satu. Batu-batu jelas ya. Dalam arti jelas itu bisa diolah bosku. Kadang-kadang batu bacan tuh ada yang gak bisa diolah. Gitu ya. Karena apa kapur atau apa gitu yang gak ada dagingnya. Kalau ini bisa diolah semua, daging sudah jelas ya. Coklat ini bosku, ini coklat semua bosku. Coklat. Ini patah alam namanya bosku begini-gini, patah alam, ini patah alam. Ini patah alam, ini patah alam. Kalau orang yang belum paham nih, pikirnya ini kotor gitu ya kan. Padahal ini patah alam, ya namanya nyangkut di dinding-dinding itu kan cadas-cadas ya begini, dicabut ya begini. Kalau yang belum paham ini tentu menilainya begini itu kotor. Padahal ini bukan dalaman dagingnya, ini bagian luar. Namanya patah alam. Nah ini daging ini dalam begini. Tuh. Kan nggak sekotor ini kan. Ini daging ini. Tuh. Coklat. Ini ya, perhatikan ya. Kita senter. Nih. Tuh.
Coklat bosku ya. Ini. Ini coklat bosku. Nah, coklat. Ya. Ya, nih. Ya, coklat ya. Nomor 11. Ini satu lagi bosku. Nah, ini kecil-kecil ajib ini bosku. Ini tahu nggak bosku? Ini potongan ini nih. Mohon maaf ya. Masih ada bahan ini. Nih, dari sini bosku. Ini bosku mahal. Nih. Nih tadinya ini saya ketok gitu nih begini nih tadi ini kan. Tuh, pucuk-pucuknya saya ketok tas. Ini masukin ke sini. Kalau ini mahal bosku. Nanti kita videoin yang itu bosku. Ini potongan dari bahan itu bosku. Satu bahan itu nih coklatnya. Ya. Ajib ya. Ini bisa diolah nih biar kecil-kecil gini bosku. Bisa bentuk gitu ya. Ya ini untuk nomor 11 ya. Kita masukin dulu nih ke dalam plastik ya. Nih, yang berisi nomor ya. Nih. Ya, kita lanjutkan lagi ya untuk memvideokan yang terakhir ya nomor 12 ya. Ya, mohon maafnya bosku ya kalau videonya agak ini karena lagi masak ini agak pilek ini bosku. Karena itu bau sambal digoreng. Aduh, rasanya bosku ibarat orang nyium sambal itu lagi ngomong pasti juga hacim-hacim ya kan. Ini masih mending saya tahan ini bosku. Mau bersih ini saya tahan karena kan lagi bikin video. Kalau nggak tertahankan nih wacim-wacim saya ini bosku. Takutnya yang nonton video malah ini jadi keder sendiri. Nih. Ya. Ini kotakan ini. Ya begini aja ya. Ya. Nomor 12. Nih, satu lagi bosku. Ini batu-batu jelas bosku. Ini daging nih bosku. Nih, saya perdekat ya. Oh, ini daging. Ini bosku, ini kulit belum terbuka semua. Saya getoknya kurang terbuka semua. Ini kulit. Kulit ini belum terkupas. Ini daging udah jelas. Ini bukan kapur kulit ini daging nih, daging tuh. Dagingnya udah jelas nih kecil-kecil batunya nih. Enggak kecil banget sih bosku. Ah, gede juga ini bahan tunggal. Nah, ini patah alam nih, ini patah alam nih. Kalau yang enggak tahu kayak gini kan pikirnya kotor, padahal ini patah alam nih. Dagingnya udah saya buka nih. Tuh, sompel dikit ya. Dagingnya tuh ya. Bersih ya, biru ya. Nah, di sini ini daging. Ini kan atas begini nih, kelihatan kotor. Ini namanya patah alam, bosku. Ini dalam ini tuh. Nah, ini dalam nih ya. Ini patah alam bosku ya. Yang begini nih bukan kotor, ini patah alam. Ya namanya batu kalau dicadas di alamnya kan gitu dia nempel-nempel ke dinding-dinding gitu kan, dicabut. Nah, masih tertutup kulit. Tapi bagian dalamnya kan kita sudah jelas ya kan, udah dibuka sama saya. Jadi ibaratnya sudah ada daging lah gitu ya. Nah, begitu. Kalau di batu bacang ya semuanya juga kayak gitu. Kalau apa masih tertutup kulit lah biasanya kotor kulit itu. Ini dagingnya yang saya senter bos. Ini batu-batu jelas ya, bisa olah lah gitu ya. Ya kalau nggak bisa olah ya berarti dia nggak tahu batu gitu aja. Kadang-kadang kan apa batu bisa diolah kagak bisa. Nah itu tukang gosoknya nggak bisa, dia makanya nggak ngerti kali gitu batu. Kadang itu kalau batu bacaan itu tukang gosoknya beda dengan tukang gosok akik. Kalau batu bacan itu, kalau di Robening bosku ya, gosok batu bacan 50.000. Beda sama gosok batu akik. Batu akik 25.000. Kalau batu bacan dia harus yang ngerti batu. Itu biasanya kan ya begitu. Gosok batu bacan lo gocap. Karena dia udah tahu oh ini begini begini tahu. Yang repotnya tuh yang dia belum tahu bacan. Jadi ya kadang-kadang daging dibuang sama dia. Itu ya. Jadi nah ini saya sudah videokan semua ya ke 12 batu yang saya jual gitu ya.
Nah, ini akan saya perjelaskan lagi ya. Untuk yang ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 harganya 250.000 ya. Untuk yang nomor 7 ini 7, 8, 9, 10, 11, 12 harganya 350.000 ya per nomor ya. Oke ya, jadi nanti bila bosku ada yang tertarik dan berminat ya, nah nanti disebutkan ya yang nomor berapa yang bosku tertariki dan diminati ya. Lalu hubungi nomor WA saya 0857-8199-5551 ya. Ya, jangan lupa ya videonya juga dibagikan ya ke WA saya supaya saya paham yang mana yang bosku minati gitu ya. Ya, ini akan saya review tadi ya yang potongan tadi nih. Nah, ini ajib ini bosku. Kering ini posisi batu keringnya. Nah, kayak gini bosku. Nih. Nih. Center ya. Oh, ini bosku. Senterannya. Kalau digelapin terang bosku. Ya. Nih. Kalau ini harganya bosku 1.500.000 ini mahal gitu ya, ini 1.500.000 satu ini. Nah, yang mana lagi ya, sekalian review lah ya nih. Oh bosku 1.500.000, 1.500.000 gini nih fisiknya nih. Sekalian kita review ya, tadi kan itu yang saya jual tuh udah ini ya, udah kita bisa lihat ya. Nih, kita berdekat ya. Ces. Supaya bosku bisa melihat. Kita 500. Review-review lah ya. Siapa tahu aja yang ada yang tertarik gitu ya. Nih, nah gimana ya? Nah ini, oh, nih, 1.500.000, minat, kalau minat langsung WA ya, screenshot aja gitu. Nih, nih ya, mau lagi biar di-review, sabar, kita pilih-pilih dulu yang akan kita review. Mana ya lagi pilih-pilih, pilih ah ini aja nih, nih ya, ini daging, ini daging ya, dia udah jelas udah dibuka-bukain nih. Oh, ini kasih murah nih, 850.000. Nah, ini ya, 850.000. Nih, lumayan. Nah, gini. Oh, 850.000. Oh, langsung WA 0857-8199-5551 ya. Nah, kita main kotakan nih. Saya review yang mana ya? Ya, ya, tadi dulu saya ada sesuatu yang mau saya review. Nah, ini aja. Nih. Oh, ini satu mata nih. Ini kulit, bosku. Ini kulit. Belum apa namanya, belum kupas. Ya. Ini kulit patalam ini. Ini daging. Daging. Nih, enterannya. Kalau ini kan ada sisa kembang, ini bisa dibuang karena ini di bagian pinggir ya. Ini masih bisa dibentuk nih. Ini masih bisa dikupas lah ya begini. Nah, kecilin gitu ya. Bagian sampingnya kan ada kembang, potong ini. Nah, ya. Nah, ini mau. Nih, udah saya kasih murah aja nih. 700.000. 700.000.
Satu mata nih, 700.000. Nah, ini ya. Satu mata nih, 700.000 ya. Ya udah. Nah, saya rasa udah dulu ya yang di review. Soalnya kalau review semua ini repot. Karena ini saya sambil lagi mau bersin. Ya, jadi itu bosku ya. Yang tadi ada sebagian saya review, kalau bosku ada tertarik dan berminat di screenshot ya. Nah, ini tidak semua saya review karena banyak. Ya, jadi yang ini saja yang saya jual tadi ya, nomor 1 2 3 4 5 6. Ini harganya 250.000. Untuk yang 7 8 9 10 11 12 harganya 350.000 ya. Jadi nanti bila bosku ada yang tertarik dan berminat, langsung saja hubungi nomor WA saya 0857-8199-5551 ya. Ya, saya rasa ini sudah cukup informasi yang saya berikan. Jadi video akan diakhiri sampai di sini. Buat yang baru menonton video-video Atenta SB Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komen di setiap video-video Atenta SB Channel yang Anda sukai. Like and subscribe Atenta SB Channel. Terima kasih bosku. Thank you.